Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur memicu banjir lahar pada Kamis malam. Akibatnya ratusan warga yang tinggal di bantaran sungai harus mengungsi. Jembatan putus. Terjangan banjir lahar dingin yang sangat deras membuat warga menjauh dari bantaran sungai karena warga khawatir tanggul penahan akan jebol. Sebanyak 2 desa di Kecamatan Candipuro dilaporkan terdampak. Hujan deras yang terjadi sejak pukul 19.30 malam membuat banjir menerjang dengan deras. Ratusan warga akhirnya mengungsi ke rumah kerabat dan saudaranya yang tinggal di lokasi dataran tinggi. Untuk ada 4 titik pengungsian. 4 titik pengungsian. Itu kenapa mengungsi semua itu, Pak? Ini karena namanya besar, kan, sudah beraturan. Jadi yang sebelah tanggul-tanggul ini carikan titik aman. Oh. Jadi mengungsi semua, Mas, yang di tepi-tepi tanggul ya? Iya, yang di sumber asap sudah terkondisikan semua.